Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan, teman-teman sekalian, kesempatan kali ini saya mau sharing berbagi troubleshooting tips and trick. Kali ini saya kedatangan sebuah FC. Ini adalah FC-nya Mobula 7 Crazy P F4 Pro yang FS Fly Sky, yang onboard receiver ya. Ini kasusnya adalah gyro not detection atau tidak terdeteksi gyro, gyronya tidak hilang, tidak terdeteksi sama akselero-nya. Oke, singkat saja, kalian untuk masalah ini teman-teman bisa melakukan rehot. Rehot itu artinya rehot, jangan yang aneh-aneh. Oke, rehot itu maksudnya IC pada MPU pada gyronya itu dipanasi kembali. Setelah sampai sudah bisa digoyang, nah itu bisa di atau sampai panas sampai bisa digoyang itu baru didinginkan kembali. Dia hanya butuh di istilahnya rehot ya, dipanasi kembali supaya komponen kaki-kakinya itu menyatu kembali. Untuk penyoldernya itu harus pakai blower tentunya. Kalau pakai solder tidak bisa, tidak rekomendasi tentunya. Kalau bisa pun ya wallahu alam bisa sukses apa enggak, soalnya panasnya kurang maksimal. Seharusnya harus pakai solder blower yang kayak gini. Ini harus sehingga matanya lebih enak. Solder uap ya tentunya. Tinggal dipanasi sampai digoyang, sampai dirasa dia bisa bergerak supaya kaki-kakinya menyatu kembali ke jalur-jalur aslinya. Oke. Sekian tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.